Hikmat Galih Ginanjar, ini jawaban Faris Arafik soal mediasi. Tak ada kompromi lagi, dilansir tribunsumsel.com. Galih Ginanjar menawarkan mediasi atas kasus vlog ikan asin yang menyeret dirinya, Pablo Benua, Trey Utami, ke sel tahanan Polda Metro Jaya. Apa kata Faris Arafik? Faris Arafik enggan menanggapinya. Istri dari Sony Septian itu bungkam saat ditanya kesediaannya bermediasi dengan pihak Galih. Maaf ya, ujarnya sembari berjalan terburu-buru menjauhi awak media. Faris Arafik terus berjalan meski ditanya kesediaannya untuk mediasi dengan pihak Galih. Saat ditanya apakah sudah memaafkan Trey Utami dan Galih pun, ia tak menjawab. Justru beberapa menit kemudian datang seorang pria yang menghalau awak media. Pria berbaju batik itu berjalan mendampingi Faris. Maaf ya, aku lagi mau buru-buru, kata Faris lalu tersenyum. Sebelumnya, kuasa hukum Trey Utami dan Pablo Benua Parhatabas mengupayakan mediasi dengan pihak Faris. Begitu pula dengan Berbi Kumalasari, istri Galih Ginanjar. Namun, hingga saat ini, pihak Faris belum juga buka suara. Meski tak mau menjawab pertanyaan wartawan secara langsung, diketahui Faris sepertinya tidak mau berdamai dengan pihak Galih Ginanjar CS. Dikutip dari instastories miliknya, Faris sempat mengunggah tulisan yang direpost dari status Rani Pahat Arafik. Dalam tulisan itu, ia sepertinya menutup rapat-rapat pintu mediasi. Mediasinya ama Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, minta maaf yang banyak. Udah nyakitin wanita muslim, udah nyakitin hati seorang ibu, udah menghina harga diri wanita muslim, minta maaf yang banyak sama Allah. Sholat taubat. Buat kita sudah gak ada yang namanya mediasi. Hukum biar berjalan semestinya. Sekarang ribut mediasi. Sebelumnya malah ngetawain fitnah sana sini, nantangin seolah kebal hukum. Ngomong seenak utilnya, gak dipikir kedepannya bakal gimana. Say no to mediasi. Sampai sini paham kan?